pada wanita, penyakit kanker payudara adalah yang sangat menakutkan dan menyebabkan banyak kasus kematian akibat telatnya penanganan. Meski berat menerima kenyataan, Nunung berusaha tetap tegar agar semuanya bisa diobati dan ikhtiar untuk kesembuhan. Mulanya diketahui bahwa Nunung adalah seorang tulang punggung keluarga. Namun ia terpaksa memulangkan keluarganya ke Solo setelah divonis penyakit tersebut. Nunung memulangkan keluarganya ke Solo agar lebih fokus dalam menjalani pengobatan. Pengakuan Nunung yang divonis kanker payudara dibongkar dalam acara Deep Talk with Ruben yang ditayangkan YouTube Mob Channel pada Rabu 1 Januari 2023. Nunung mengaku bila keluarganya memang memiliki riwayat kanker. Sang pelawak senior divonis kanker payudara setelah ditemukan benjolan dalam tubuhnya. Oleh dokter, Nunung disarankan untuk melakukan operasi dilanjutkan dengan kemoterapi. Kondisi kesehatannya yang memburuk membuat Nunung terpaksa memulangkan keluarganya ke Solo, sebab kini ia tak bisa lagi menjadi tulang punggung keluarga. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website kami di bangkapos.com dan posbelitung.co.